Hai guys, balik lagi bersama gue Mr. D. Dan supaya kalian gak penasaran ya, aduh licin, jadi gue akan selesaikan misi yang believer. Terus yang ini, yang apa tadi itu ya, lupa ya, believer. Terus yang ini cuma kalian harus saksikan ya, jadi kalian biar tahu dimana di situ. Cuma sebelumnya kita harus pulang ganti senjata dulu, ambil senjata yang kuat, karena kalau cuma pakai senjata abal-abal susah. Ini nggak kuat senjatanya, jadi kita harus pulang ganti senjata dulu ya guys, baru kita selesaikan misi newbie-nya. Oke, kita otw pulang untuk mengambil senjata. Jadi kita harus ngambil senjata ini, kita ambil. Terus yang ini kita ambil. Habis itu kita rubah ininya. Ini juga kita rubah, ini kita rubah. Terus di sini juga kita rubah. Terus ini, aduh salah. Sorry guys. Oke, sekarang ini kita pajang. Dan ini kita pajang pula. Oke, kita sudah mendapatkan senjata. Pelurunya kita reload. Jangan lupa full. Terus kita harus persediain ini kurang satu, ini kurang tiga ya. Jadi kita langsung make pakai nanoplastik aja. Mana nanoplastik? Ini kurang tiga ya, kurang satu. Oke, selesai. Kita jalan. Akhirnya kita harus jalanin misi yang gue rasa agak sulit ya. Kesinggung gue ganti deh, lupa. Oke, finish. Oke, pas kita berhentinya di sini, dan di sini minta combatnya level 40. Combat kita baru level 38, jadi nggak bakal kuat. Tapi kita cari aja di sini believer ya. Wow, itu dia believer. Wah, mati gue. Gue bilang juga apa guys. Gila, sakit cuk. Oh, makanya gue agak rawan sebenarnya menyelesaikan misi ini, karena betul susah. Belum apa-apa sudah ketemu believersnya, anjir. jadi harus di character memang mereka ini. Susah ya, nggak kelihatan. Sakit banget sumpah. Kotaknya kita bisa dapat begini ya. Oke, kita berburu lagi. Dimana lagi kamu beli bers? Wah, malah hewan-hewan begitu. Kita sudah di pojok ya. Coba kita cari aja. Wow, ini dia campnya. Terus anjir, penuh lagi. Tuh, mati dia. Bertambah lagi deh guys. Jadi susah memang ya, kalau enggak kita harus deketin ini. Wah, kesetrum kita. Dia lari guys. Masih berat rupanya pakai MP5. Berat banget ya pakai MP5. Wah, itu dia sakernya. Bisa nggak ya? Oh, tewas. Kita berhasil bunuh satu. Itu cara nyebrangnya gimana lagi tuh? Tuh ada lagi tuh. Sampai habis peluru. Ini pun sampai habis, harus buat dulu. Gue bingung cara naiknya itu gimana ya. Wow, jadi disuruh bunuh berapa sih? 3. Kita disuruh bunuh 3 guys. Kamu gimana ya? Aku di sini. Aduh, NA dong kalau kamu di situ. Kepala. Oh, dapat kepala, kepala. Jangan lari kamu, NA kamu kalau lari. No damage nanti. Mana dia guys? Buset, ngejar dong. Tuh kan enak kan, poinnya ada. Tuh. Berapa dapat sudah? 2 ya. Oh, sudah 3. Berarti tinggal 4 sama buka kotak 5. Tapi di mana? Oh, ini ada nih. Ada 2 nih. Ya, kita main dari sini lah. Anjir, nak mempan. Oke. Jadi di sini nggak ada ya? Wow. Nggak ada urusan sama kamu. Oke, kita cari lagi tempat lain. Oh, ini dia. Ini dia. Ah, ini juga nih. Ganggu aja nih. Kok nggak kelihatan? Mana mereka? Hilang. Nih dapat kotak lagi kita. Kurang 4 ya. Oops. Mereka mana ya? Kok hilang yang 2 tadi ya? Ayolah, tinggal 2 itu aja loh. Misalnya kalian menghilang tuh. Oh, di seberang sana tuh kan, berarti kita harus naik. Oh, kamu berani nembakin gue ya. Lari guys, ada assassin guys. Wah, assassinnya ngejar. Assassinnya ngejar gue. Assassinnya ngejar gue. Ini memang arena betul-betul bikin jengkel. Jadi sudah kita tinggal buka chest saja, buka kotak, yaitu tinggal 4 kotaknya. Kalian kita auto ke sana ya, karena kotak tuh gampang, dimana-mana ada. Sini loh. Wah. Tajam juga serangannya. Nggak ada kotaknya. Wah, gue kasih yang tadi, jangan-jangan. Ya sudah, sisanya tinggal cari kotak-kotak biasa aja berarti. Salah, apa itu, malah makan itu. Nah, kalau cari kotak mah nggak susah, banyak kotak. Cari aja rumah-rumah, ada sudah kotak itu. ada juga di pinggiran-pinggiran. Oke, kita taruh barang dulu. Ada lagi nggak? Biasa di pinggiran-pinggiran banyak sih. Terjun bebas, kurang 3 kotaknya, kurang 3. Tiga itu bisa dicari di rumah, cari aja yang rumah-rumah terbakar. Daerah sana nih ada nih. Oh, nggak ada rumahnya tapi. Tuh kan tak ada rumah. Di mana sih yang ada rumah-rumah itu? Ribet cari kotaknya aja ini. Pinggiran tuh biasa banyak loh. Oh iya kan, ada kan. Kurang 2. Nah, jadi kalian kalau mau cari ya kalian putarin aja ya anunya, rawa-rawa ini, karena dia biasanya di pinggiran rawa-rawa gini banyak kotaknya. Ini kagak ada lagi. Biasanya kalau ada buaya ada kotak loh. Coba kita ke arah rumah situ ya, biasanya banyak sih kotak di rumah situ. Oke guys, wah sudah berburu di sini kayaknya. Nggak ada nih kotaknya nih. Oh ini rumah, rumah terpencil. Anjir, susahnya cari kotak 2 lagi aja. Sudah sampai di ujung aja kita nih. Nih, ada dua nih. Ada dua. Pas sekali selesai misinya. Oke, sekarang kita disuruh make Steel X sama Pick X. Jadi kita disuruh buat Steel X sama Pick X. Gampang. Sebentar ya, kita taruh lagi. Wih, bencinya gue kalau ada itu. 67 sakit ya. Oke, gas terus, gas. Tuh, jadi kalian kalau mau cari kotak tuh ada banyak tempat ya. Ada di Hope Valley, ada di dekat-dekat Belieber. Terus ada di pinggiran-pinggiran rawa-rawa. Terus ada juga di bangunan-bangunan bekas gini. Biasanya ada zombinya. Tuh, dia lagi perang. Ada zombinya, ada juga kotaknya. Tapi kotaknya yang biasa. Oke, sekarang kita ke sini. Kita send all item. Sambil kita lempar, terus kita make Steel X sama Pick X. Banyakan jadi bawanya gue. Sepertinya ada yang add gue lagi, guys. Ya, kita asep-asep aja lah. Kita sekarang disuruh ke Mount Snow. Itu map baru lagi. Jadi untuk berburu misinya mungkin itu aja. Walaupun agak lama ya, nyariinnya ribet, dinyariinnya aja. Jadi di sini gue sudah nyari, udah tinggal getter jute lab aja ya. Kalau Mount Snow tuh nggak ribet dia, karena nggak ada cuaca ekstrim. Dia mapnya enak banget sumpah dibanding map-map lain. Dan newbie kita di sini sudah selesai semua. Ini apa nih, si Galena ini Diamond Drill yang ini ya. Nah, sekarang sudah selesai toh. Sudah selesai di sini, sudah Maxwell, sudah semua. Oke, sekarang ke Snow Mountain. Ini sudah juga Snow Mountainnya. Kita di awal ya disuruh nyari apa nih, gold bar. Misi daily harian itu sudah selesai. Dari sini salah, dari sini kita disuruh ability-nya level 30 semua, itu sudah. Terus manor 7 itu udah naik juga. Steel X sudah tadi kita buat. Terus kita disuruh ke Mount Snow sudah. Nah, sekarang kita disuruh komplit Mount Snow itu sudah. Yang kedua, season 5 part 2 episode kedua. Yang episode pertama kita disuruh hunting 10 animal, bunuhin 10 animal sudah. Kita disuruh cari nih ya, kalian bisa lihat ya. Barang kedua dari kayu, batu dan hem. Terus setelah itu kita disuruh bunuh 10 infected sudah. Disuruh bunuh imperial itu sudah 5 aja. Suruh bunuh tentara bayaran tuh. Dan kita buka chest tuh sudah 1. Jadi sudah semua itu, tinggal ini aja kita cari paling. Terus sekalian gue selesaiin ya. Jadi biar enak. Mount Snow. Mount Snow tuh enak aja. Kita berburu kurang 2 soalnya nanggung kalau gue lewatin. Dan kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa ini, kalian filter, terus vote-nya sama ore-nya kalian hilangin, kalian munculin hem aja. Tapi gue butuh ore. Nih, vote-nya hilang, hem-nya muncul. Dan betapa banyaknya hem di sini. Seperti yang kalian lihat mapnya ya, dia udah jelajahin sampai situ aja. daerah sini itu agak susah karena tentara semua pakai senjata. Jadi kalau kalian mau berburu hem, itu di sini tempat terbaik. Sudah selesai kah? Belum. Agak susah sih memang karena tergantung level. Tuh, gue aja nggak bisa dapat. Mungkin ini juga gue skip sampai dapat ya guys. Kenapa lagi ini jaringannya ini nggak jelas nih. Oh, diserang ternyata, berani-berani nyerang aneh, tapi gue nggak mau sih. Mana jutelep ini, astaga, aku butuh jutelep ya. Tuh selesai. Oh, disuruh make enchant level 4, itu yang agak berat sumpah, karena banyak butuhnya pasti kalau enchant gitu. Kalian bisa lihat ya, ini yang ini sudah selesai semua partnya. Jadi kita masuk ke part ketiga, yaitu enchant level 4, terus make steel, buat steel 2, make wardrobe 1 itu lemari putih, terus buat MP5 itu sudah gue buat, dan naik ke anu 3, sniper level 3. Wah, ini agak panjang nih, mungkin gue akan bukan skip ya, maksudnya nggak buat video berapa lama, karena setahu gue naik ketiga itu level 40, tapi gue ntar lagi udah level 40 sih karena farming terus. 2 level lagi yang getter sama combat. Nah oke, mungkin itu aja dulu dari gue ya. Nanti kalau untuk next video mungkin kalau ada yang kalian bertanya ya silahkan. Pokoknya intinya kalian jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur hari ini. See you next video. Bye bye.